Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat macam doa yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa lagi di sini. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat dan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat macam doa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbagi amalan atau sebuah ilmu untuk lunas hutang dengan cara Allah. Ada sebuah kisah nyata, ini dari teman yang ditagih hutang sekitar 90 juta dan harus dibayar saat itu juga. Dan teman tersebut ingat sebuah amalan yang diijazahkan oleh Kiai Besar Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin atau yang dikenal dengan Kiai Sufyan. Tetapi sebelum itu, saya mengajak saudara untuk menekan like dan membagikan video ini untuk berbagi kebaikan. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat. Jika ingin mengamalkannya, silakan tulis di kolom komentar qabiltu dan sertakan hajat Anda. Saya doakan mudah-mudahan hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sangat terdesak, kemudian teman saya tersebut membaca ijazah amalan tersebut, yaitu setiap selesai sholat fardu membaca Ya Rahman Ya Rahim sebanyak 90 kali, kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan dan dibasuhkan ke wajah dan seluruh tubuh. Dan akhirnya teman saya tersebut saat ditagih mendapat keringanan pembayaran dan bisa diperpanjang untuk pembayarannya. Silakan Anda amalkan dan berdoa apa yang Anda harapkan dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus pada Allah. Insya Allah, Allah akan meringankan kesusahan kita dalam melunasi hutang. Dan semoga hutang-hutang kita segera terlunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.